Pemirsa, puluhan warga Dusun Cisema Desa Paku Alam Sumedang menggelar aksi protes terkait harga tiket masuk yang mahal dan sistem pengelolaan desa wisata di wilayahnya yang tidak melibatkan warga lokal. Puluhan warga Dusun Sema Desa Paku Alam Kabupaten Sumedang mendatangi pos penjagaan atau pos penjualan tiket masuk kawasan desa wisata Cisema Minggu silam 4 April 2021. Warga yang melakukan aksi protes tersebut sempat mengusir petugas tiket yang sedang berjaga di pos. Kemarahan warga ini diduga kuat karena sistem pengelolaan untuk desa wisata yang berada di wilayah mereka tidak sesuai dengan keinginan warga. Di antaranya yakni harga tiket yang mahal, serta para pekerjanya pun tidak melibatkan warga setempat. Saya sebagai kepala desa tetap konsen terhadap aspirasi rakyat. Kemarin kejadian kemarin dipicu dari awalnya ada tiket masuk yang belum ada kesepakatan dengan pemerintah desa. Masyarakat sekarang jadi menolak keberadaan Kampung Makmur untuk mengelola di Desa Paku Alam. Saya sebagai kepala desa sekarang sudah tidak dihargai sama masyarakat kami. Soalnya ada bahasa kuwu, kalau bahasa Sunda kuwu kakara tilu bulan sewani-wani nana tangan kesepakatan. Tapi itu sudah dijelaskan sama saya kepada masyarakat. Saya itu belum pernah menandatangani atau belum pernah menandatangani kesepakatan dengan PT Kampung Makmur tentang kerjasama tiket. Kepala Desa Paku Alam Sopian mengimbuhkan dirinya sudah menjelaskan perihal pengelolaan desa wisata kepada warga, namun tidak sejalan dengan apa yang warga harapkan sehingga dirinya tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang dilakukan warga dan kekhawatiran yang dirasakan warganya. Berdasarkan laporan yang diterima, harga tiket masuk ke tempat wisata tersebut mahal. Banyak pekerja yang bukan orang daerah tersebut. Menurut pengakuan warga, akibat harga tiket masuk yang mahal, otomatis pengunjung berkurang dan penghasilan para pedagang pun ikut berkurang, bahkan terancam gulung tikar. Sementara itu, warga desa Cisema Cahyati menegaskan, warga marah dan melakukan aksi protes dipicu karena sebelumnya ada warga yang melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian dimintai uang karena dianggap akan masuk ke tempat desa wisata. Uyar nih belanja ke pasar tuh diminta uang 25.000. Ibu Yarninya turun dari mobil itu. Saya warga Cisema, katanya kenapa diminta uang 25.000? Pengunjung di sini komplain. Ibu kok sekarang bayar? Berapa bayarnya? 25.000. Ya orangnya kata pengunjung kan bilangnya gini. Di sini Bu belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa, wisata ini apa, makan aja seala kadarnya, bakar ikan, panggang ayam, cukup itu aja. Dari kejadian tersebut, mayoritas warga desa sangat keberatan dengan diberlakukannya aturan-aturan tersebut. Warga desa meminta pihak pengelola segera mendiskusikannya kembali dengan pihak desa dan warga, agar tidak ada lagi kesalahpahaman dalam pengelolaan tempat wisata yang ada di daerah tersebut. Diki Guntara, Bandung TV.